Sebuah rumah di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek polisi lantaran dijadikan tempat praktek perdagangan bayi. Pelaku mengaku menjual bayi yang telah diserahkan ibunya seharga 15 juta rupiah. Polisi menggerebek sebuah rumah yang berada di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat karena diduga dijadikan klinik ilegal. Di dalamnya polisi mengamankan 5 orang ibu hamil dan seorang bayi. Tak hanya itu, polisi juga membekuk seorang pria berinisial SH sebagai pemilik rumah dan terduga pelaku perdagangan bayi. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga setempat yang curiga dengan banyaknya ibu hamil yang kerap datang ke rumah berlantai 2 itu. Pelaku beraksi dengan mengiming-imingi bantuan persalinan kepada sejumlah perempuan hamil yang tak memiliki suami. Bayi yang sudah dilahirkan kemudian dijual pelaku dengan dalih adopsi seharga 15 juta rupiah. Ada 10. Yang udah lahiran berapa orang? Yang udah lahiran yang di rumah aja ya. Itu ada 5. Ada 5. Terus bayinya yang sudah sempat dijual? Itu nggak dijual sih, itu ibunya sendiri yang minta diadopsikan. Iya, bahasanya adopsi kan. Berapa kan ada transaksi ya, itu pembayaran dong. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan diserahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kelima ibu hamil dan seorang bayi diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.